Yuk. Mestinya Dian kalau kangen datang ke sini Pangandaran, kan masih liburan kan? Tuh, jadi kalau pagi hari ini kebanyakan kita lihat para nelayan, aktivitas nelayan, terus bakul-bakul yang beli ikan kayak gitu di Pangandaran tuh setiap paginya. Dan yang menangkap ikan dengan jaring eret itu sampai sore ya, sampai jam 5, kadang sampai maghrib. Tuh, kios jambal. Bentar, siapa yang komentar? Coba cek dulu. Nuburi, Waalaikumsalam, Pelabuhan Ratu hadir. Oke, kita pantau bareng-bareng ya seputaran Pangandaran. Nah, ini dia info wisata ya. Kita menuju ke Pantai Barat dan di sini juga banyak bis tuh. Kemarin juga banyak, tapi sekarang lebih banyak bis Budiman ya. Kita mau coba masuk ah. Kita lihat dulu ya. Kita coba masuk ke sini, kita lihat. Kalau kemarin tuh warna-warni, sekarang lebih banyak kan bis Budiman. Ada berapa? Ini menandakan banyak wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Adit, ada dia nak tanyain kamu. Ramai. Wah, di pantainya juga banyak wisatawan tuh yang lagi pada berenang. Ibu mau berhenti ya nanti di sana. Kita lihat di area pantainya. Nah, ini kita sudah sampai di pusat perbelanjaan Tanjung Sari, di mana di sini juga terlihat penuh kendaraan para pengunjung di area parkir. Dan ibu mau coba turun dulu, kita lihat ke pantainya ya. Rame. Nah, ini kita lagi ada di depan pusat perbelanjaan Tanjung Sari. Tuh tukang sawo, tuh Pak Harun masih ada, tuh aja Jang. Omah Jambal masih ada, Kibo ada, Bandung Bubat hadir, Pangandaran Giat Berkah. Oke, Kak Unang.